Untuk soalan 10C, kita nak buat A bersilang dengan C. Okay. A bersilang dengan C. Jadi kita boleh nampak tempat yang dia bersilang adalah dekat yang Mama Z buat, Madam Z buat ni. Okey, dekat situ dia bersilang. So nilai yang dia bersilang itu adalah nilai, okey, ini close. Okey, dan di sini juga nombor kosong juga adalah close. Itu kalau Madam buat dalam bentuk interval. Kalau nak buat dalam bentuk set, buka je curly bracket ni. Nombor paling kecil tadi macam tu. Okey, nombor kosong. Nombor yang paling besar kat situ nombor kosong. Itu A bersilang dengan C. Kalau kita nak buat A kesatuan C, kita kena ambil semua nilai yang dimiliki oleh C. Kemudian dia bergabung dengan kedua-duanya mempunyai. Dan seterusnya dipunyai oleh C. Jadi kesatuan di antara mereka, mereka bersatu dari segi jumlah keanggotaannya. Maka jawapan kita ialah negatif 5 close, kerana walaupun unit ini tak ada, tak apa sebab union sahaja. Dan nombor yang terakhir ialah 3. Tapi kali ini nilai di sini open. Okey. Ataupun dalam bentuk set, X titik bertindih, nombor negatif 5 ni ada tanda sama dengan. Okey, negatif 5 tu ada sama dengan. Manakala nombor 3 tu tidak ada tanda sama dengan. Okey. Tu soalan example 10D. Mari teruskan 10E. Okey, 10E. Mula-mula kita tengok ada 3 garisan A, B dan C, dan kita nak tengok. Okey, nak tengok kawasan A, B, C ni dekat mana dia bertembung ketiga-tiganya sekaligus. So kalau Madam boleh lukis kat sini. Madam nampak kat sini. Okey, so nilai yang bertembung adalah pada kawasan yang berwarna kuning. Okey, ada warna hijau, ada garisan hijau, ada garisan merah, dan dalam masa yang sama ada garisan biru. Jadi jawapan kita untuk yang ini ialah, tapi kena hati-hati kena hati-hati sebab yang ini ada, yang ini tak ada. So dekat negatif 2 ni kena open, ada, ada, ada. Dekat kosong kena close. Double check, kod-kod awak keliru di situ. Okay, A dengan B. Okay, A dengan B, jawapannya dekat situ negatif 2 tu open. Okay, negatif 2 tu open, kosong tu yang close. Atau dalam bentuk set, X double dot negatif 2. Kemudian ada tanda sama dengan kosong. Macam tu. Okay, tu 10E. 10F. Okay, mula-mula A bersatu dulu dengan B. Madam buat dulu jawapan ni. A bersatu dulu dengan B. So sekarang ni A dengan B kita combine. Dah jadi warna kuning. Kemudian kita nak suruh bertindih pula dengan yang warna hijau. Bertindih pula dengan yang warna hijau. So tempat bertindihnya dekat yang garisan yang Madam buat ni. Okay, ada kawasan yang bertindih, kawasan yang Madam loret ni. So jawapan dia kat sini ialah yang pertama, nilai negatif 4 itu adalah open. Okey, nilai negatif 4 itu adalah negatif 4. Open ke close? Sekejap, saya dah check kat sini. Mungkin ni memang okey. Sebab keliru dengan garisan merah ni, saya tukar jadi garisan berwarna hitam.
Saya tukar warna hitam dah. So bila tukar warna hitam, kita dapati garisan ni ada, nilai di sini pun ada. So negatif 4 ni close. Kena tengok betul-betul. Kemudian nombor 3, yang ini kosong ni, kosong, empty, circle. Jadi kena open. So negatif 4 close, 3 tu open. Dalam bentuk set, kita buka je curly bracket ni. Kemudian kita isi nombor negatif 4. Kalau dia close, adakan tanda sama dengan. Kalau dia open, jangan letak tanda sama dengan. Selesai contoh 10F. Okay. Next video kita akan pergi kepada muka surat 22 nanti.